Pemirsa, harga gula pasir terus meroket di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Harga gula mencapai Rp19.000 per kilogram. Dan berikut laporan Disti Arifa dan Eri Nugraha. Harga gula konsumsi dalam beberapa waktu belakangan terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pemerintah menaikkan harga gula di tingkat konsumen ini sebesar Rp1.500 terhitung sejak 3 April lalu hingga 31 Mei mendatang. Nah, di Pasar Senen Jakarta Pusat, harga gula per hari ini terpantau mencapai Rp19.000 per kilogramnya. Sementara pada 3 minggu yang lalu harga gula ini masih berkisar di Rp16.000 per kilogramnya. Untuk normalnya harusnya harga gula ini hanya berada di kisaran Rp13.000. Naik sih bertahap, dari kemungkinan 3 minggu yang lalu udah mulai naik. Naik 1.000 sampai sekarang. Ya kalau saya lihat ya mungkin kelihatannya agak kosong ya. Gula pasir agak sulit gitu ya. Adapun pemicu dari kenaikan gula ini karena adanya permintaan dari pengusaha Asosiasi Retail Indonesia terhadap harga acuan pembelian untuk bahan-bahan pokok seperti beras dan gula. Dari Jakarta, Disti Arifa, Eri Nugraha, iNews melaporkan.